wa tarham wa tahannan ala rasulik wa habibik sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ashab al-ma'id wal-majalis wal-majalisi saniyah adalallahu amarahum wa ayyadahum fi khidmatid dini wal-ummah. Alhamdulillah, ibu-ibu, bapak-bapak, pada malam hari ini kita menyaksikan betapa NU makin menjama, makin melebarkan sayap untuk memberikan kemanfaatan kepada umatnya dan kepada negara. Dan pada malam hari ini NU berkiprah dalam segi kesejahteraan, yaitu NuJek. Aplikasinya sudah disampaikan belum, Pak? Sudah, aplikasinya sudah bisa. Nah, bagus. Kenapa demikian? Begini, Uya. Dan alhamdulillah ini juga berkaitan dengan tasyakur Hari Santri yang tahun keberapa, ayo? 3 atau 4? Kenapa ada Hari Santri? Mari kita mohon kepada Allah, semoga kita warga Nahdlatul Ulama khususnya dan bangsa Indonesia umumnya selamat minal fitri wal masaib. Amin. Tetap bersatu, teguh, tetap kita pegang Pancasila dan NKRI, dan kita tetap memegang Ahlus Sunnah wal. Saya minta yang tegas, Ahlus Sunnah wal. Sebab ada orang-orang yang ingin merusak NKRI dan Ahlus Sunnah. Kenapa ada Hari Santri? Tanggal 17 Agustus tahun 45, Indonesia merdeka. Belanda bergabung dengan tentara sekutu di bawah pimpinan Inggris, datang ke Indonesia dengan alasan akan membenahi tahanan, tapi nyatanya membawa ribuan pasukan, ribuan senjata canggih, pesawat tempur, khususnya di Surabaya menurunkan puluhan ribu. Segera waktu itu Bapak Jenderal Sudirman, catat, Jenderal Sudirman adalah NU. Beliau pernah diselamatkan oleh Tahlil. Tahlil adalah milik NU. Milik itu banyak, tahlil ada, tasbih ada, takbir ada. Kalau yang lain miliknya punyanya takbir saja, rupanya nggak punya tahlil ya. Pada satu ketika Bapak Jenderal Sudirman ada di satu desa. Ada mata-mata lapor, Pak Jenderal Sudirman ada di desa kami. Benar, benar. Nanti malam kita tembak. Dilalah, dilalah ini kok jowo. Mulai Pak Sudirman kertas dilalah. Apa dilalah? Kebetulan sore ada tetangga mati. Jadi habis maghrib atau habis isya ikut tahlil pakai batik, pakai kelambi apa ya, koko ya, koko hitam yang biasa dibuat sawah, pakai ikat. Ikat itu apa? Ikat itu apa? Ikat itu udeng-udeng, orang kampung bawa tasbih. Begitu tengah-tengah tahlil datang satu mobil. Mana itu, Pak? Yang mana? Yang pinggir pintu. Yang pakai udeng-udeng, pakai baju koko, pakai baju yang biasa di sawah. Masa seorang jenderal begitu? Masa jenderal pakainya sarung batik? Bohong kamu. Jadi tembak mata-matanya. Jadi Jenderal Sudirman pernah diselamatkan oleh? Jawab oleh? Berarti Jenderal Sudirman? Ajeng Kartini muslimat. Beliau Raden Kartini itu ngaji Qur'annya kepada Mbah Yai Soleh Darat Semarang. Ngaji Qur'an muslimat pakai kerudung, itu yang namanya Ajeng Kartini. Enggak tahu sekarang kok kerudungnya lepas, siapa yang curi itu. Jenderal Sudirman menghadap Presiden Soekarno. Catat, Presiden Soekarno jadi presiden juga karena NU. NU memberikan fatwa waliul amri daruri bisyauka. Karena beliau tidak melalui pilihan umum dan presiden, maka ditetapkan, yang menetapkan, yang mengusulkan adalah Kiai Baitullah Wilasem.
Mbah Baitul Hasan punya anak perempuan namanya Fahimah. Fahimah punya suami namanya Maimun Zubair. Mbah Maimun dan Fahimah keluarlah istri saya. Jadi istri saya itu binti Mbah Maimun Zubair. Tadi kecapean habis dari diajak-ajak ke laut itu. Orang di sana enggak ada laut di sana. Diajak-ajak ke laut ziarah ke Habib Nuh. Alhamdulillah kecapean, maka nitip salam saja, enggak bisa menghormati di sini. Ya namanya perempuan. Kalau ngaji capek. Kalau ke mall capek enggak ke mall capek. Insya Allah karena sudah 3 hari keliling-keliling.